Kalian tahu tidak teman-teman? Ada makanan yang memiliki bau menyengat, tapi rasanya sangat lezat loh. Kalian penasaran? Ini dia, makanan yang memiliki bau menyengat di dunia yang harus kalian ketahui. Jangan lupa untuk mencoba kuliner khas yang satu ini, yaitu lutfisk. Makanan ini terbuat dari daging whitefish, cod, dan ling. Sebelum menyantap ikan ini, terlebih dahulu dibelah dan dibuat kering dengan cara dijemur. Setelah kering, ikan ini akan direndam dengan proses yang panjang. Air rendaman ikan ini diganti setiap harinya, selama seminggu, untuk membuang efek racun pada ikannya. Proses yang panjang inilah membuat ikan ini memiliki bau menyengat dan tidak sedap teman-teman. Selain baunya yang menyengat, teksturnya dan rasanya seperti sabun teman-teman. Siapa yang berani mencobanya, ayo? Kulinernya yang lezat. Kalian harus mencoba yang satu ini, yaitu natto. Makanan tradisional Jepang ini biasanya disajikan untuk sarapan. Natto merupakan hasil fermentasi dari kedelai yang direndam dengan air dan dikukus hingga matang. Setelah matang, kedelai langsung ditaburi dengan bakteri Bacillus subtilis hingga akhirnya terfermentasi. Hasil fermentasi itulah yang membuat natto memiliki bau menyengat dan tekstur yang lengket serta berlendir teman-teman. Makanan ini memiliki salah satu manfaat, yaitu menjaga jantung agar tetap sehat. Biasanya orang Jepang menyantap makanan ini dengan nasi panas. Makanan khas Korea Selatan dan terbuat dari ikan pari yang dipotong secara tipis dan difermentasi selama beberapa hari. Tidak dimasak, tetapi hongyo disantap secara mentah. Agar lebih mudah memakannya,
di Korea Selatan ada yang menjualnya dengan campuran sayuran seperti ini, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa semakin bau aroma hongeo, maka semakin nikmat untuk disantap. Nah, itu dia makanan yang memiliki bau menyengat di dunia yang harus kalian ketahui.